بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إعلم رحمكم الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدأ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar yang kami hormati para guru para alim ulama terlebih tadi al ustad al fadil al syekh syekh abdul rahman al harfi habibullah taala al ustad Fathul bari Hafidhullah Ta'ala al Fadlan Dan seluruh para asatidah yang saya hormati Kemudian seluruh kaum muslimin dan muslimat Yang hadir di majelis yang mulia ini Di dalam pembahasan yang sangat penting Yaitu tentang bahaya syiah Kaum muslimin Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama mungkin saya minta maaf jika seandainya mungkin bahasa khususnya saya ini bahasa Indonesia yang tidak dekat dengan bahasa Melayu karena saya bukan orang Sumatera. Walaupun istri saya orang Sumatera alhamdulillah. Dan yang kedua, berhubung mungkin waktunya cuma 40 menit dan bahasan kita berkaitan dengan Syiah ini, bahasan yang sangat luas sekali. Khususnya ini adalah berkaitan dengan masalah pengkhianatan Syiah terhadap Islam dan secara khusus kepada kaum muslimin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak apa punya waktu banyak. Tetapi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu sebelum menjelaskan sekilas tentang pengkhianatan Syiah dan saya telah memberikan di situ dua makalah ya. Yang pertama tentang sejarah penghiatan Syiah, yang kedua adalah pandangan Syiah terhadap ahli Sunnah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang Syiah, ada satu poin yang harus kita ketahui. Yaitu apa yang dijelaskan oleh para ulama adalah Khutbah Syiah, yaitu langkah-langkah Syiah ya. Itu langkah-langkah syiah, khutuwatu syiah Jadi bagaimana syiah berusaha untuk mengsyiahkan manusia di muka bumi ini Jadi bagaimana orang-orang syiah berusaha untuk mensyiahkan manusia di muka bumi ini Ini ada poin penting saya sampaikan. Khutwatu Syiah atau dalam bahasa kitanya perangkap Syiah. Jadi bagaimana Syiah berusaha untuk menjadikan manusia di muka bumi ini menjadi Syiah? Karena seperti tadi sudah jelaskan bahwa musuh Islam mereka berperang untuk memerangi umat Islam dan ahlu bid'ah juga mereka berperang untuk menghancurkan ahlu sunnah maka orang-orang syiah memiliki empat langkah mereka memiliki empat cara bagaimana menjadikan manusia di muka bumi ini menjadi syiah dan pahamilah empat perangkap ini poin yang pertama atau langkah yang pertama yang syiah Dakwahkan di tengah-tengah manusia adalah ada waktu ilama ahlul bait. Perangkap yang pertama di antara perangkap syiah adalah mengajak dan mendakwahkan untuk cinta kepada ahlul bait. Tidak diragukan lagi bahwa cinta kepada ahlul bait, aslun min usuli ahli sunnah. Tidak diragukan lagi bahwa mencintai ahlul bait adalah merupakan pokok di antara pokok ahlu sunnah. Jadi kita sebagai muslim, kita sebagai ahlu sunnah diwajibkan untuk mencintai ahlul bait dengan dalil-dalil yang jelas, baik dalam Quran ataupun hadis dan ijma para ulama. Tetapi perlu diketahui apa tujuan orang-orang Syiah mendakwahkan langkah yang pertama. Mereka punya tujuan Bukan tujuan syar'i Bukan tujuan yang benar Dengan mendakwahkan cinta kepada ahlul bait. Sebab ahli sunnah pun mendakwahkan cinta kepada ahlul bait. Tetapi orang-orang syiah punya dua tujuan utama Dengan mendakwahkan langkah yang pertama Tujuan yang pertama Untuk meyakinkan kepada manusia Secara khusus adalah kepada Ahli Sunnah bahwa yang berhak menjadi imam, yang berhak menjadi khalifah, hanyalah Ali dan Ahlul Bait. Ini tujuan pertama, tidak ada yang lainnya. Yang kedua, untuk menanamkan keyakinan kepada manusia supaya mereka meyakini bahwa Abu Bakar Umar. Utsman dan seluruh orang yang setuju dengan keimamahan, kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman itu adalah sebagai orang yang buruk, penggasap, pencuri, pengkhianat. Oleh sebab itu perlu diketahui ketika mereka itu memunculkan, ketika mereka itu memafarkan cinta kepada Ahlul Bait, maka perlu diketahui oleh kita semua bahwa cara mereka mendakwahkannya dengan dua cara jadi ada dua cara, ada dua tujuan ada dua cara cara yang pertama mereka akan mengetengahkan hadis-hadis sahih hadis-hadis sahih, baik dalam sahih Bukhari ataupun dalam sahih Muslim ataupun dalam sunan Tirmidi dalam sunan Nasai yang disepakati oleh ahlus sunnah bahwa itu adalah hadis sahih akan tetapi mereka memutarbalikan maknanya, merubah maknanya, menyelewengkan maknanya, membawa kepada makna yang mereka inginkan. Seperti sekedar satu aja contoh karena waktu yang kita miliki tidak panjang ya. Bahwa Rasulullah SAW ketika sepulang dari ibadah haji lalu berkumpul dan berhenti di tempat yang dinamakan dengan Godirhum di mana Godirhum ini adalah salah satu hari yang dibesarkan oleh orang Syiah dan dijadikan sebagai hari raya yang dinamakan dengan hari raya Godirhum apa dengan Godirhum bahwa Rasulullah SAW diantaranya mengucapkan sebuah kalimat di tengah-tengah para sahabat Man maulahu fa'ali maulahu siapa yang mereka berlolitas kepadaku itu terjemahan yang benar jadi siapa yang aku adalah walinya siapa yang mencintai aku menolong aku maka Ali adalah walinya artinya sesuatu yang wajib kita cintai siapa yang mencintai aku maka cintailah Ali radhiyallahu taala itu makna yang benar tetapi mereka merubah maknanya Siapa yang aku pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Maka dijadikanlah hadis ini sebagai hadis yang pokok bahwa mereka mengatakan, "Rasulullah SAW telah mengangkat Ali sebagai khalifah, Rasulullah SAW telah mengangkat Ali sebagai amir, sebagai imam setelahnya diangkat di godirhum, maka godirhum sebagai hari yang dibesarkan oleh mereka." Sebagai hari bersejarah menurut mereka karena hari pengangkatan Ali radhiyallahu taala. Jadi mereka merubah maknanya, Menyelengkan maknanya. Padahal maknanya sih bagaimana? Siapa yang aku walinya? Siapa yang aku yang dicintainya? Ya. Siapa yang menolongku, siapa yang mencintaiku, maka cintailah Ali. Itu makna yang benar. Tapi mereka memperintirkan Mereka merubah maknanya. Siapa yang aku pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Ini contoh yang pertama, mereka menyebutkan hadis sahih tetapi merubah maknanya. Yang kedua mereka mengetengahkan hadis-hadis palsu, hadis-hadis boif untuk mengelabui. Ya, seperti contoh hadis ini walaupun ada ikhtilat tentang kekosehannya tapi yang rujuk adalah boif. Di mana baginda Rasul mengatakan ana Madinatul Ilmi wa Ali Babuha. Siapa? Ya di sini aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Orang-orang Syiah menginginkan dengan hadis yang bo'if ini bahwa tadi sudah disebutkan oleh Syekh Abdullah Ta'ala bahwa orang-orang Syiah itu mengkapirkan sahabat dan bahwa yang mukmin itu hanya empat orang saja. Ketika Rasulullah SAW itu wafat, maka menurut mereka orang para sahabat semuanya kafir kecuali empat orang, Mikdad, Ammar bin Yasir, Salman Al Farisi dan Abu Dhar. Menurut mereka semuanya kafir. Maka mereka mengatakan semua ilmu yang bukan diambil dari ahlul bait itu adalah batil. Jadi ilmu yang benar, Islam yang benar adalah yang hanya dari ahlul bait. Maka mereka menyebutkan sebuah hadis, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan ali pintunya. Walaupun hadis ini kalau diteliti itu maknanya bisa kafir. Dalam pandangan mereka, kenapa dikatakan begitu? Sebab seolah-olah mereka mengatakan bahwa Ali adalah lebih afdal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab Ali pintunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya kotanya. Jadi pintu ilmu adalah Ali radhiyallahu ta'ala anhu dan Rasulullah sallallahu alaihi hanya kota ilmu. Menunjukkan bahwa Ali radhiyallahu ta'ala anhu lebih afdal dari dari apa? Dari Muhammad sallallahu Bahkan mungkin nanti akan disebutkan bahwa di sana ada firqah Syiah yang dinamakan Syiah al gurubiah Mereka mengatakan bahwa malaikat Jibril itu salah dalam menyampaikan wahyu. Mestinya kepada Ali ternyata kepada Muhammad salah salah alamat di mana dikatakan di situ dikatakan Syekh Gorbain mengatakan karena Muhammadun asbahabi bi ali minal gurabi bil gurab, fa arsalallahu jibrila fagola to yakni fa arsalallahu taala jibrila bil wahyi fagola jibril bahwa Muhammad dan Ali, radhiyallahu ta'ala mereka mengatakan jibril alaihi salam diutus oleh Allah taala untuk membawa wahyu kepada Ali radhiyallahu taalaanhu, tetapi berhubung Muhammad wasallam itu perci sekali wajahnya dengan Ali seperti burung gagak dengan burung gagak, maka Jibril alaihissalam salah menyampaikan wahyu. Mestinya kepada Ali radhiyallahu taalaan kepada Muhammad saw. Dan ini adalah poin yang pertama ya, Syiah, ya. Shia. Kemudian langkah yang kedua, setelah mereka mendakwahkan ini, kita dengan cepat apa? Langkah yang kedua adalah al ikhtilaf wal kadhib di anak ahlul baiti Madlumin, yang kedua, bahwa mereka membikin cerita-cerita palsu, membikin sejarah-sejarah yang dusta, bahwa ahlul bait ini terdolimi Ya, salah satu contohnya bahwa Abu Bakar tidak memberikan waris kepada ahlul bait, dan seterusnya. Untuk apa? untuk menyuntik atau untuk menyebarkan rasa benci kepada para sahabat Ridwanullah ta'ala mereka bikin cerita-cerita yang palsu cerita tentang Aisyah cerita tentang Umar bahwasanya dinyatakan ya saya juga ditulis di situ silahkan nanti dilihat bahwa orang-orang Syiah mengatakan ketika Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu berada di sisi Nabi s.a.w senantiasa apa dikalungkan berhala di dadanya sampai Nabi Wasallam wafat maka tetap kalung berhala itu ada di dadanya Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taala hadal -kazib. ini dusta yang disebarkan oleh orang-orang Syiah kemudian yang ketiga lihat di sini at tashkik wa ilkohu shubuhat perangkap yang ketiga mereka menyebarkan keraguan menjadikan kita meragui menjadikan kita itu syak kepada perkara-perkara yang telah menjadi pokok landasan agama kita. Tadi sudah disebutkan Quran ini kurang, para sahabat kafir dan seterusnya, seterusnya. Di mana di sini juga ada bahasan-bahasan khusus. Mereka mengatakan bahwa Quran milik orang-orang Syiah -orang, itu adalah 3 kali lipat dari Qurannya ahlu sunnah. Jadi Quran ahli sunnah itu hanya satu pertiganya, hanya satu pertiganya. Saya akan berikan contoh lelucon ini lelucon orang Syiah, karena orang Syiah ini banyak huropatnya Ada huropat orang Syiah. Salah satu ketika di sebuah ilmu penguruan tinggi disebutkan bahwa orang-orang ada dos Syiah yang mengatakan Quran itu kurang. Lalu ada seorang murid yang hafal Quran. Syekh contohkan kepada kami contoh bahwa ahli sunnah itu membuang satu ayat di antara ayat Quran. Dia mengatakan kalimat orang Islam atau orang ahli sunnah mengatakan sadaqallahul azim. Di situ katanya ada yang dibuang Ali al aliyul azim. Sadaqallahu al aliyul adhim Maka kata ini murid, Syekh kami ini bukan ayat Quran ini tapi sebuah kalimat yang suka dibaca setelah baca Quran. Maka ya, ini bukan Quran. Dan menurut kami bukan ayat Quran ini. Tetapi kalimat yang suka dibaca oleh sebagian kaum muslimin setelah baca Quran, subhanallahu Maka kata orang ini, besok saya akan tunjukkan. Maka sang murid di pintu apa di pintu sekolahan itu, di pintu ya jamiah, dia nunggu, kapan syekhnya datang. Sehingga apa ketika datang di salam assalamualaikum ternyata dia pergi karena dia tidak bisa menunjukkan mana Quran yang dimaksud tambahan itu tapi orang-orang Syiah berusaha untuk itu dan yang terakhir yang kita bahas ini lihat yang keempatnya adalah nasbul adawah wa amaliyatul intikom ingat langkah yang keempat yang kita bahas yang saya sedang bahas ini bahwa orang-orang Syiah punya langkah yang keempat punya perangkap yang keempat punya tujuan yang keempat itu apa menanamkan kebencian dan mereka dengan secara tidak langsung akan mengajarkan bagaimana mereka itu melakukan bentuk-bentuk keboliman bagaimana mereka akan melakukan bentuk-bentuk penistaan bagaimana mereka akan melakukan bentuk-bentuk penghinaan baik secara lisan ataupun secara fisik kepada ahlu sunnah karena mereka punya tujuan ini. Punya tujuan untuk melakukan bentuk-bentuk keboliman. Nah, lalu, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya ingin menjelaskan, apa yang melatar balakangi mereka melakukan empat perangkap ini. Ketika mereka melakukan bentuk-bentuk pengkhianatan, berbagai bentuk-bentuk pembunuhan kepada ahli sunnah, apa yang melatari belakangi tentang itu semua maka para ulama mengatakan ada empat latar belakang juga ada empat pendorong yang menyebabkan orang-orang syiah membunuh Ahlus sunnah yang pertama karena mereka meyakini bahwa ahli sunnah adalah kafir apa yang menjadi landasan utama mereka mengkafirkan Ahlus Sunnah? Di antara poin yang sangat penting karena mereka telah menanamkan satu landasan akidah bahwa siapa yang tidak beriman kepada wilayah kepada wasiat maka dia adalah kafir. Apa yang dimaksud dengan wilayah dan wasiat? Siapa yang tidak beriman bahwa Allah demikian juga Rasulullah SAW telah memilih imam setelah wafatnya Nabi Wasallam yaitu dari Ahlul Bait Ali, Al Hasan, Al Husain dan seterusnya, maka dia adalah kafir. Siapa yang tidak mengimani kepada imam yang dua belas, maka dia seperti tidak mengimani salah seorang di antara nabi. Lihat dalam satu ungkapan yang diungkapkan oleh tokoh mereka. Mereka berkata, waktu Ali bin alaihi salam. Al Lihat di sini secara potongan. Siapa yang, dalam keyakinan kami, kata orang-orang Syiah, siapa yang tidak mengimani keimamahan Amirul mu'min. Ali, maksudnya dipilih langsung oleh Nabi Sallam dan tidak mengimani sebelas berikutnya maka dia seperti orang yang mengkafiri seperti orang yang mengingkari salah satu dari kenabian. Kalau para jamaah tidak beriman kepada salah satu di antara dua, 25 nabi, maka kafir Maka demikian juga menurut mereka bahwa siapa yang tidak mengimani salah satu di antara ke keimamahan, maka dia kafir. Jadi kita dianggap kafir Yang tidak mengimani kepada imam yang 12 itu kafir Bahkan dalam ucapan Al-Khomaini Laknatullahi alaihi Dia berkata Wa min darurati akidatina Anna li'at matana Maqawman mahmudan La yablugu malakun muqarrabun Wala nabiyun mursalun Ingat nih Bahwa orang syiah salah satunya tokoh syiah Yaitu Khomeini mengatakan Kedudukan imam yang 12 itu lebih abual dari kedudukan para malaikat dan kedudukan para nabi. Dia berkata, "Merupakan pokok akidah kami, seseorang tidak dikatakan syiah kecuali harus meyakini ini." Yaitu apa? Bahwa bagi para imam kami memiliki kedudukan yang mulia yang tidak bisa disamai oleh para malaikat, yang tidak bisa disamai oleh para nabi. Kenapa? Bahwa imam yang 12 lebih abdullah dari para nabi, para rasul, karena mereka mengatakan kalau para nabi itu dapat wahyu lewat Jibril, alaihi salam. Sedangkan imam yang 12 langsung dari Allah menurut mereka. Jadi ini sangat jauh sekali, mereka dengan kita. Ini pokoknya yang sangat pentingnya. Dan mereka menjadikan rukun Islam jadi memasukkan kepada rukun Islam. Jadi memasukkan kepada rukun Islam. Jadi ada dua riwayat tentang rukun Islam mereka. Dalam satu riwayat mereka mengeluarkan syahadatain dari rukun Islam dan menyebutkan wilayah dari salah satunya. Dalam satu riwayat mereka menambah menjadi enam rukun Islamnya, yaitu syahadatain, salat, zakat, saum, haji, kemudian apa? Wal wilayah. Maka siapa yang mengingkari wilayah menurut mereka adalah kafir. Nah, ini landasan kenapa mereka itu menganiaya ahlu sunnah di sepanjang sejarah ini yang pertama yang kedua karena mereka menganggap bahwa ahli sunnah musuh ahlul bait maka menurut mereka wajib diperangi jadi ahli sunnah dianggap sebagai musuh ahlul bait sebagai orang yang benci kepada ahlul bait mereka menamai ahli sunnah dengan nasibi ini alasan yang kedua Alasan yang ketiga Mereka menghalalkan darah ahli sunnah Dan menghalalkan harta ahli sunnah Ahli sunnah dianggap najis Bahkan ada khurupat syiah Yang dikatakan oleh mereka Bahwa ada hadis palsu harun wahid Mereka mengatakan Aku diciptakan dengan Nabi Harun dan Ali dari satu genggam tanah. Maka para jamaah, para ibu itu kastanya beda. Ahli sunnah itu kastanya beda. Maka orang syiah tidak boleh nikah dengan ahli sunnah. Kenapa? Kastanya beda. Karena beda diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu penyebabnya. Dan lihatlah di sini. Dan saya juga di situ telah ditulis. Bahwa ada salah seorang tokoh syiah ketika ditanya. Ya, yang dikenal di sini adalah Abu Abdillah apa pendapatmu mata takulu Apa pendapatmu tentang membunuh orang nasibi atau ahli Sunnah kalau halam ludang katanya halal darahnya tetapi saya ngasih tahu sama kamu katanya kalau bisa jangan dibunuh langsung lakukanlah dua cara katanya apa kalau ahli Sunnah itu dekat dengan tembok maka robohkan temboknya atau ajak ke sungai ataupun ke lautan lalu tenggelamkan supaya kamu tidak disangka yang membunuhnya dan ini yang dilakukan oleh siapa orang-orang Syiah orang-orang Syiah kemudian yang keempat yang terakhir apa yang melatar belakang mereka membunuh ahlu sunnah dan mengenai ahlu sunnah maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa taala ada poin yang keempat bahwa mereka mengatakan tidak boleh jihad kepada orang kafir sehingga nanti keluarnya Mahdi. Lalu siapa yang diperangi hari ini? Yang diperangi hari ini adalah Ahlus Sunnah. Jadi perang dengan orang kafir, perang dengan Yahudi menurut mereka, perang dengan Nasrani menurut mereka, kalau udah turun Mahdi, yaitu imam yang ke-12. Nah sekarang mana yang dibunuh? Siapa yang dibunuh oleh orang-orang Syiah? Yang dibunuh adalah ahli sunnah. Maka mereka mengatakan dalam satu riwayat dari mereka membunuh satu orang apa sunnah ahli sunnah lebih baik dari membunuh seribu orang Yahudi. Nah maka disinilah kita akan tahu dalam sepanjang sejarah kalau mungkin orang-orang pernah tertipu dengan revolusi Iran. Mereka menganggap bahwa Iran itu perang dengan Amerika. Banyak kaum muslimin yang bahkan ketika revolusi Iran di situ, dan ketika itu saya masih kecil, di rumah-rumahnya itu dipampangkan apa foto-foto koma ini. Dianggap ini adalah propol Islam, dianggap ini adalah pembela Islam. Padahal itu adalah sebuah kedustaan semuanya. Bahkan mereka mengadakan perjanjian-perjanjian dengan orang-orang kafir. Bahkan kita tahu tentang Hizbullah, Hasan Nasrullah. Pernah enggak Hasan Nasrullah perang dengan orang-orang Israel? Enggak ada sejarah Hasan Nasrullah perang dengan Israel. Enggak pernah. Tetapi Hasan Nasrullah adalah merupakan penyebab utama terbunuhnya sejumlah kaum muslimin di Palestina. Dan itu sejarah yang tidak bisa didustakan. Nah, Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini poin sangat penting. Kenapa mereka membunuh ahli sunnah? Dan dalam kalimat yang singkat ini, berapa menit lagi? 10 menit lagi. Ya, yang jelas sudah dipaparkan di tulisan itu. Ya, ini berhubung kata saya juga berbicara Syiah itu panjang sekali. Dan memang rumit harus dibantah satu persatu ya. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menyebutkan dalam 10 menit ini tiga poin saja yang sangat penting tentang pengkhianatan Syiah. Pengkhianatan yang paling pokok yang dilakukan orang-orang Syiah adalah yang dilakukan oleh Abu Lulu'ah Al-Majusi, laknatullah. Yang mana dia membunuh Umar radhiyallahu taala anhu. Tapi apa hubungannya dengan Abu Lulu'ah? Kita ketahui bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu talanhu mengalahkan Farsi dan bagian dari Rum. Dan Farsi adalah merupakan nenek moyang orang-orang Syiah. Karena disitulah Majusi. Maka dengan terbunuhnya Abu apa Umar radhiyallahu talanhu dan syahidnya Abu Umar radhiyallahu talanhu oleh Abu Luluah, maka Abu Luluah dijadikan sebagai orang penting menurut Syiah. Jadi orang penting menurut Syiah. Di mana mereka mengagungkan sebagai pelopor pemberani dan kuburannya disembah. Tapi ada huruf-hurufnya jamaah yang dirahmati Allah taala. Bagaimana kuburan Abu Luluah itu diagungkan di Iran. Sedangkan Abu Luluah itu mati di Madinah. Dan tidak ada sejarah yang mengatakan bahwa jasadnya dibawa ke Iran. Dan inilah huropat orang-orang kuburiyunnya. Hata kuburan kucing bagi para penyebab kuburan itu dibesarkan. Ini adalah kuburan wali gitu. Dan ini bukti orang Syiah. Kenapa orang Syiah itu menyebutkan bahwa kuburan siapa? Kuburan Abu Luah ada di Iran. Padahal meninggal dunia di Madinah dan dieksekusi di Madinah. Dia bunuh diri. Ya. Bagaimana dikatakan di Iran? Ini satu hurufat. Syiah. Bahkan pendapat yang benar, Allah Ta'ala alam, ahli sejarah mengatakan, bahwa al Husain ibnu Ali, radhiyallahu ta'ala anhu, jasadnya, e, kepalanya dikubur, di Baki, ya. ini menurut sejarah yang paling kuat yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam bin Taimiyah taala. Tetapi mereka menjadikan Karbala sebagai tempat kuburannya. Dan ini hurufat hurufat mereka. Jadi mereka mengagungkan Abu Lulu'ah, kuburannya. Bahkan mereka berisi dengan Abu Lulu'ah. Dan ini adalah pengkhianat mereka. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pengkhianatan terhadap al Husain Ibnu Ali sendiri. Karena ini sejarah mungkin yang yang Kenapa orang Syiah menangis? Itu kata orang istilah kita di, di, di Indonesia, tangisan buaya gitu ya tangisan buaya orang Syiah itu. Nah, kenapa? Lihat dalam kitab Man Kotala Al Husain. Siapa yang membunuh Husain? Kemudian dalam buku Al Kaulis Sadid Fisirati Al Husain ibnu Ali radhiyallahu taalaanhu. Ya, jadi siapa yang membunuh Husain? Kemudian dalam buku yang berjudul Al Kaulis Sadid Fisirati Al Husain ibnu Ali, yaitu sejarah yang pasti, sejarah yang benar tentang Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu. Bagaimana bisa terbunuh Al radhiyallahu taala anhu? Sejarah membuktikan ketika Muawiyah radhiyallahu taala anhu wafat dan menunjuk Yazid Ibnu Muawiyah, ya Muawiyah radhiyallahu taala anhu wafat dan beliau langsung memilih putranya Yazid. Maka Al Husain bin Ali tidak mau berbaiat. Lalu orang-orang Syiah Kufah itu berjanji dengan jumlah mereka dalam satu riwayat dikatakan 12.000 dalam satu riwayat dikatakan 40.000 jumlah mereka akan siap untuk membayar al Husain ibnu Ali radhiyallahu maka al Husain ibnu Ali datang ke sana untuk menyemastikan dengan mengutus salah seorang adalah Muslim ibnu Ukel radhiyallahu untuk memastikan apakah benar mereka ternyata setelah didatangi ke sana betul tapi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala Ketika waktu itu Yazid bin Awiyah Mengganti ya apa Gubernur Kufa oleh Seorang Yang bernama Ubaidullah Ibn Ziyad Digantilah oleh Ubaidullah Ibn Ziyad Dan disitu mengangkat seorang Pemimpin perang Itu Amr ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala Abdullah bin Ziyad inilah yang membuat satu fitnah yang awalnya beliau adalah merupakan penolong Syiah, penolong Al Husain ibnu Ali radhiyallahu Tetapi apa yang terbukti bahwa Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Ratal mengingatkan, wahai anak cucu Rasulullah SAW, wahai pemuda ahli surga, tidaklah kamu ingat bahwa bapamu ditipu oleh mereka, bahwa bapamu telah direkayasa oleh mereka kenapa engkau kok bisa ke sana maka Al Husain bin Ali radhiyallahu taala ini adalah takdir dari Allah Subhanahu taala tetapi ternyata apa setelah beliau datang ke sana maka tidak ada seorang pun ahli Kufah yang menjaga beliau yang membela beliau tidak ada seorang pun maka digambarkan oleh para sahabat mereka itu seperti kaum Nabi Musa yang mengatakan kepada Nabi Musa, "Pergilah kamu sendiri dan kami di sini duduk." Maka sampailah Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala setelah terbunuh 70 sahabat yang datang dari Mekah waktu itu yang menyertai beliau, tinggallah beliau sendiri dikepung oleh orang-orang tentara Ubaidullah bin Ziyad yang dia juga adalah orang Syiah Kufah di situ. Dan tidak ada seorang pun kecuali beliau sendiri tidak ada yang membela satu orang Syiah pun di sana. Maka beliau terbunuhlah. Nah, ketika beliau terbunuh bagaimana? Maka orang-orang Syiah bikinlah huropat, bikinlah cerita-cerita palsu. Dengan mereka mengatakan hari berkabung, hari bersedih. Mari kita bersedih dengan wafatnya Al-Husain Ibnu Ali, padahal yang membunuh beliau adalah mereka. Maka itu yang dinamakan tangisan buaya. Yang dinamakan dengan tangisan buaya itu seperti itu. Ya. Dan sejarah membuktikan seperti itu. Mereka berusta. Mereka tidak jadi membela. Dan ini adalah pengkhianatan syiah. Ya. Kepada ahlul bait. Dan poin yang ketiga, yang terakhir. Ya berhubung tadi waktu sudah dijelaskan. 10 menit lagi. Bahwa sejarah membuktikan. Pada tahun. Ya, sekitar tahun. 300 lebih. Ada dua kejadian yang sangat besar dalam sepanjang sejarah Islam. Yang pertama, kaum Koromitoh membunuh jamaah haji yang tidak kurang dari 20.000 ribu orang. Ya. al itu salah seorang pemimpin di situ adalah Abu Tahir yang mana disebutkan dia duduk di depan Ka'bah seraya dia mengatakan anak Rob saya Tuhan dan dia membunuh kaum Muslimin tidak kurang dari 20 ribu orang. Sampai ya sekarang mungkin jamaah yang umroh ataupun yang haji tidak pernah melihat itu air Zamzam -zam yang asli dulu. Sampai jamaah haji yang meninggal dunia itu masuk ke tempat zam Zam itu. Sampai para ulama berbicara tentang hukum apabila jasad seorang Muslim masuk ke air ketika mereka melihat tentang hukum ini. Kenapa? Karena jasad ahlu sunnah itu masuk ke tempat air zam-zam itu. Dan para ulama melihat. Sebagiannya digantung di tiang-tiang Ka'bah. Siapa? Pemimpinnya adalah Abu Al-Qaramiti. al, al Membunuh ahlu sunnah. Sekitar 20 ribu orang. Dan dia mencongkel Hajar Aswad dan mencurinya dan membawanya selama 22 tahun. Jadi pada waktu itu Selama 22 tahun Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa kaum muslimin tidak menunaikan ibadah haji Karena tidak ada hajar aswadnya waktu itu Dicuri oleh salah seorang tokoh Orang Syiah Kemudian disebutkan Sehingga sampailah satu pemerintahan waktu itu Dibayar dengan harga yang mahal Dengan harga yang mahal Dan ini pada tahun 311 Hijriah Sekitar itu Kemudian pada poin yang terakhirnya di sini. Bahwa orang-orang Syiah Qaramithah itu membunuh tidak kurang dari satu juta kaum muslimin yang ada di Baghdad. Bagaimana? Di mana pada waktu itu itulah mungkin ya takdir ada kesalahan dari salah seorang khalifah di antara khalifah Islam waktu itu memilih salah satu gubernur yang ada di Baghdad ternyata dia Syiah. Ibnu Alkom yang dikenalnya itu. Maka dia menjadi orang yang mewasilahi kaum Tatar. Dalam istilah kita kaum Mongolia. Masuk ke negeri Baghdad. Dan menumpah darahkan. Jadi membunuh ahlu Baghdad. Membunuh orang-orang kaum muslimin di situ. Dan dibunuh tidak kurang dari sejuta orang menurut ahli sejarah. Imam bin Mukasir menyebutkan dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah. Hanya Allah yang tahu katanya jumlahnya Sampai disebutkan banjir darah setengah betis Jadi banjir darah setengah betis baik. yang ahli sejarah menyebutkan sampai kaum muslimin tidak mampu untuk apa? Untuk menguburkan kaum muslimin pada waktu itu. Dibikinlah kuburan, disatukan. Mungkin satu kain kapan berapa orang itu ya. Dan satu kuburan berapa orang. Sampai dikatakan, wah terjadilah wabah. Dengan sebab mait-mait bangkit-bangkit kau muslimin pada waktu itu. Dan ini sejarah Sejarah. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu sejarah ini membuktikan bahwa saya akan mengakhiri dengan sebuah ayat yang ada dalam surah Al-Isra ayat 64 untuk menguatkan tadi yang disampaikan oleh Ustadz Fadlan Hafizahullah taala. Lihat ya, surat Al-Isra 64. Wastabjiz minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khali ka warujli ka fil amwali wal aulad wa idhum wa may idhum syaitan ila ghurur Allah menjelaskan tentang bagaimana iblis dan bala tentaranya orang-orang kafir ahlu bidah Allah mengatakan wastabjiz hasunglah seretlah siapa orang-orang beriman orang-orang yang lurus bisautika dengan suara-suaramu dengan ajakan-ajakan yang penuh dengan dusta dan kerahkanlah pasukan pejalan kaki, pasukan berkuda. Lihat bahwa orang-orang kafir akan mengerahkan seluruh kemampuan baik dengan suara dan hujah-hujah mereka ataupun dengan apa? dengan tentara-tentara mereka sampai hanya sedikit orang yang beriman. Dan ini adalah apa? cara mereka. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qatilul musyrikin bi amwalikum" wa angfusikum wa Rasulullah SAW mengatakan perangilah orang-orang musyrik dengan apa? dengan harta-harta kamu dengan jiwa-jiwa kamu yang ketiga dengan apa? dengan lisan-lisan kamu itu dengan apa? dengan hujah dan argumentasi dan kita tahu yang paling dekat bagaimana orang-orang syiah termasuk saya terjadi korbannya gitu ya karena saya dulu belajar, alhamdulillah di negeri Yaman, di tempat itu Syekh Mukbil di Damaj. Bagaimana orang-orang Syiah itu membunuh ahli sunnah, menghancurkan tidak kurang dari 52 masjid ahli sunnah yang ada di kota Sokdah dan sekitarnya, dihancurkan, dibunuh, dan anak-anak kecil dibunuh oleh oleh mereka yang dinamakan dengan Syiah Huthiun. Saya akan akhiri dengan satu kalimat ya, dua cerita ya tentang Syiah dan bagaimana saya berinteraksi dengan Syiah. Saya berinteraksi dengan Syiah tidak kurang dari empat tahun setengah. Ya. Dengan empat tahun setengah hidup dengan orang-orang Syiah. Dan orang Syiah itu memang jahat ya. Orang-orang Rafidhah itu. Ketika saya dalam satu perjalanan, saya naik taksi. Ya. Lalu kebetulan taksi ini, uh, supir taksi ini orang awam. Orang awam. Dan dia berkata, Min Aina Anta, Ana Min Indonesia, Aina Indonesia Mukbil. Beliau memuji Syekh Mukbil. Syekh Mukbil iman. Kata orang Syiah ini, "Lah, huwa khobis. Dia mengatakan, "Dia bukan iman, dia khabis." Saya tanya, "Kenapa dikatakan hobis Beliau mengatakan, layak ya tarifil imama." Karena dia tidak mengakui tentang Imam Ali dan imam yang 12, dia orang hobis Lalu tetap si sopir ini mengatakan, "Lah, imam." Akhirnya dia turun dari dari mobil itu sambil membanting pintu. Lah, Hobis, katanya. Dan saya pun dengan serentak mengatakan, "Anta hobis, kamu juga hobis." Satu contoh ya, bahwa orang Syiah senantiasa seperti itu. Dan yang paling tadi saya katakan, orang Syiah itu banyak hurufatnya. Ada sebuah kisah ya, orang Syiah itu dikatakan dalam sebuah kisah kata para ulama, "Tidaklah orang itu di pagi hari menjadi orang Syiah kecuali sorenya akan lebih tolol dari kambing piaraannya." Jadi tidaklah orang menjadi orang syiah di pagi hari Kecuali sorenya akan lebih tolol dari kambing piaraannya Kenapa? Saya berikan contoh Ada debat dengan orang syiah Orang syiah itu tidak tahu agama Lalu Syekh ini bawa sendal ke mimbar Sendalnya dibawa ke mimbar sengaja Kata moderatornya atau pembawa acara Syekh kenapa? Bawa sendal sampai ke mimbar dia katakan di zaman Nabi Muhammad SAW, orang Syiah itu suka mencuri, gitu. suka curi sendal lalu sentak orang-orang Syiah di zaman Nabi tidak ada Syiah katanya. maka kata Syekh kalau begitu tidak jadi debatnya sebab saya tidak ingin berdebat dengan orang yang tidak punya silsilah dengan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam maka selesailah debatnya jadi tidak jadi debatnya sebab cukup ya buat apa kita berdebat dengan orang yang tidak punya silsilah dengan Nabi Wasallam cukup ya orang yang bisa berdebat berbicara tentang agama yang punya silsilah dengan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala Nah, barang siapa yang ingin, saya sudah menyiapkan juga ada empat atau lima itu perfoin yang melebihi apa yang ada dalam buku ini. Silahkan nanti minta ke panitia dan dengan sumber-sumber yang telah disebutkan. Barangkali demikian yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya meminta maaf jika seandainya bahasa yang menjadi pembeda ya kalau kurang dipahami bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia ada sedikit perbedaan. Demikianlah wa akhiru da'wan anil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.